Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah ma ba'du. Syukur alhamdulillah bahwasannya pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kenikmatan-kenikmatan, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa meluangkan, menyisihkan waktu dalam rangka mengikuti kajian kitab Safinatun Najah, dan alhamdulillah sekarang memasuki fasal menjelaskan tentang air yang sedikit dan air yang banyak. Semoga apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat, wabil khusus buat Al-Fakir pribadi, umumnya untuk jamaah yang selalu setia menyimak video ini, dan semoga amalan kita, ibadah kita lebih baik ya, menurut ilmu fikih khususnya tentang wudu dan tentang hukum air. Langsung saja Al-Fakir bacakan, mohon maaf apabila Al-Fakir banyak kekurangan dari segi baca kitabnya, lughatnya, surahnya, i'rabnya, mohon maaf yang seluas-luasnya, yang salah dari Al-Fakir pribadi, yang benar hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-musannif rahimallahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, utawi ikilah iki sawiji fasal. Al-ma'u qalilun wa katsirun. Utawi banyu iku kang gedhi, wa kasirun lan kang akeh. Al-qalilu maduna kulataini, utawi banyu kang gedhi iku barang kang tetep ieu barang, duna ing dalem sebawahe kulataini rong kula. Wal kasiru lan utawi banyu kang akeh, kultani iku rongkula, paak saru mangka lewi akeh. Al-qalilu yatana jasu biwuku inna jasati fihi, utawi banyu kang gedhi iku narima najis ia banyu kang gedhi, biwuku innajasati tumibane najis fihi ing dalem banyu kang gedhi. Wa in lam yatagoyaro, lan sanajan ora berubah ia banyu kang gedhi. Wal ma'u kasirun layatan najasu illa iza tagoyaro to'muhu awlanuhu awrihuhu. Wal ma'ulan utawi banyu kasirun iku, wal ma'u kasiru lan utawi banyu kang akeh iku layatanajasu ora narima ia banyu kang akeh illa angin ida tagoyara tatkala tagoyaro tatkala ne berubah ia banyu kang akeh tokmuhu opo rasane banyu kang akeh aulunuhu atawa warnane banyu kang akeh aurihuhu atawa ngambune banyu kang akeh. Pasal ini menjelaskan tentang hukum air. Air sedikit dan air banyak. Air sedikit adalah di bawah 2 kula. Ukuran 2 kula adalah 270 liter. Ada yang mengatakan kitab yang lain 217 liter. Dalam kitab ini yaitu 270 liter. Itu ukuran 2 kula.
Nah, disebut air yang sedikit, air yang kurang dari dua kula. Dan disebut air banyak, yaitu air yang 270 liter, ukurannya dua kula atau lebih. Dan air yang sedikit, ya, apabila tercampur najis, walaupun tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, rasanya, tetap air tersebut najis, tidak bisa dipakai untuk bersuci. Najis isinya najis yang tidak ma'fu, najis yang tidak bisa dimaafkan. Ya, kalau najis ma'fu enggak fafa. Apa najis ma'fu itu? Contoh bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya, lalat dan lain sebagainya. Belalang gitu. Itu bangkai yang tidak mengalir darah. Jadi apabila air sedikit tercampur najis yang tidak mampu, walaupun tidak berubah warnanya, rasanya, baunya, tetap ya, itu air tidak bisa pakai untuk bersuci atau berwudu atau ya, menghilangkan hadas-hadas yang lainnya. Terus, adapun air yang banyak, yaitu tidak akan najis kecuali berubah. Jadi kalau air banyak lebih dari dua kula tercampur najis yang tidak mampu, maka itu tetap suci kecuali airnya itu berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya, baru air tersebut bisa najis walaupun lebih dari dua kula karena tercampur najis yang tidak mampu dan berubah. Berubah situasi airnya, warnanya, rasanya, baunya. Ya, itulah ya, hukum-hukum tentang air. Jadi sekali lagi kesimpulan, air yang sedikit tercampur najis yang tidak mampu, walaupun tidak berubah, tetap air tersebut tidak suci. Nah kalau air yang banyak, kategorinya lebih dari dua kula, air tersebut walaupun tercampur najis yang tidak mampu, ya, maka air tersebut tidak najis kecuali berubah warnanya, rasanya dan baunya. Sekian dari Al-Fakir. Mohon maaf. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.